gimana nih? Nonton Lida malam ini. Ada mereka. Sekarang nonton Lida karena aku sudah lanci. 9, 8. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar dan informasi terbaru terupdate Lesti dan Bila di malam hari ini. Yang mana di malam hari ini kita semua dibuat baper oleh kebersamaan Lesti dan Bila. Selain penampilan Lesti dengan single terbarunya yang bikin kita semua baper, nyatanya ada sesuatu hal yang akhirnya nyampe bikin kita lupa dan akhirnya guling-guling saking bahagianya, yakni pengumuman hari bahagia Lesti dan Bilar yang alhamdulillah di malam hari ini pun sudah jelas bahwa rencana lamaran mereka akan segera digelar. Tentu hal tersebut juga mencuri perhatian kita semua akan kebersamaan Lesti dan Bilar akan hari bahagia, yakni menjelang pernikahan, tentunya lamaran yang kita tunggu-tunggu. Dan tak lama guys, setelah resmi di malam hari ini, Lesti dilamar oleh Bilar di atas panggung Indosiar. Rupanya hal tersebut merupakan seremonial akhirnya Rizky Bilar dan Lesti menjelaskan hari bahagia, hari lamaran mereka berdua. Ya, di panggung megah Indosiar Lida malam hari ini, Lesti dan Bilar mengumumkan bahwa tanggal 13 Juni mendatang, yakni tahun 2021 yang tinggal beberapa hari lagi, mereka akan segera melakukan prosesi lamaran. Tentu hal itu menjadi kehebohan, kesenangan, kebahagiaan yang tak terkira bagi kita sekalian yang sedari awal, sejak Lesti dan Bilar bertemu di OMS hingga akhirnya mereka mengikrarkan janji untuk sehidup semati. Tentu di malam hari ini adalah malam yang paling mendebarkan, malam yang paling membahagiakan di antara kita semua. Tak hanya pasangan muda-mudi yang lagi di mabuk cinta ini yang sangat bahagia, tetapi kita yang mendengarnya kabar bahagia lamaran Lesti dan Bilar yang sebentar lagi akan dilaksanakan secara istimewa dan akan disiarkan langsung secara megah di Indosiar, yakni tepatnya tanggal 13 Juni 2021. Tentu kita semua pada bersiap-siap untuk menyaksikan, mengikuti acara spesial tersebut, yakni spesial bagi hubungan Lesti dan Bilar tentunya. Jadi kita cukup, kita sangat merasa bahagia dengan kabar lamaran mereka yang tinggal menghitung hari. Tak lepas dari itu semua, kita juga mendoakan semua, semoga apa yang mereka rencanakan pada akhirnya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana selalu ditekankan oleh Rizky Bilar bahwa niatan mereka adalah ibadah sunnah Rasul. Oke, itu saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Bye bye.